Allah, aku belum dapat baju nih kak. Hey Mel. Hai, kamu dari mana aja sih? Lama banget dari tadi. Iya nih, aku dari situ, lihat-lihat dress. Oh iya Mel, kenalin nih temanku, namanya Jessica. Hai Jess, kenalin, ini temanku namanya Meli. Jessica. Salam kenal Jess, aku Meli. Iya, salam kenal. Bentar, aku ada telepon masuk. Aku angkat telepon dulu ya, kalian ngobrol aja dulu. Oh iya. Katanya kamu selebgram ya? Gak seberapa sih Mel. Oh iya, boleh minta Instagram kamu gak? Nih. Ya ampun, ini mah kamu yang selebgram Mel. Followers kamu aja lebih banyak daripada followersku. Ya udah kalau gitu aku langsung follow, kamu langsung follow back ya Mel. Nanti ya aku follow back sampai rumah, soalnya nih lihat bateraiku udah low banget. Oh ya udah nggak apa-apa. Oh ya by the way, kamu tau nggak sih resto yang baru buka itu? Resto yang lagi viral itu bukan? Iya. Belum pernah sih. Pengennya aku kesana, tapi aku malas kesana sendiri. Ya udah, gimana kalau besok kita kesana? Yuk. Boleh. Nanti kita kesana sama Karika juga. Gak usah deh, mending kita aja. Lagian kayak Kak Rika sibuk deh. Aku sih sempat nanya tadi, dia juga gak hits orangnya, palingan dia gak mau kita aja. Iya juga sih. Tuh kan, ternyata kamu sepemikiran sama aku. Lagian malas juga gak sih ngajak temen yang gak hits kayak Kak Rika gitu. Ngajaknya agak gimana gitu. Iya sih, tapi nanti kalau kita keluar berdua tanpa Kak Rika, dia marah gak ya? Ya ampun, itu mah gampang Mel. Tinggal kita hide aja di Instagram story kita. Dia kan gak bakal bisa lihat, beres kan? Oh iya ya. Ya udah kalau gitu biasa kita tetap harus pergi ya Mel tanpa Kak Rika. Lagian ya, aku tuh pernah dengar Kak Rika tuh ngomongin kamu yang enggak tau Mel. Oh iya? Gitu. Tunggu bentar, aku angkat telepon keluar bentar ya. Oh, kamu tunggu aja di sini. Oke. Okay. Kak Rika, iya? Kamu udah dengar obrolan kita tadi kan? Udah sih. Berarti dia memang bukan temanku yang baik ya. By the way, makasih ya Mel. Sama-sama. Yaudah kita pergi yuk. Yuk.